Geng, ini aku nak kongsi aku punya ilmu sikit dengan hangpa. Aku akan tunjuk cara-cara nak lakar liter DOL. Liter skematik DOL. Okey. Skematik. Skematik DOL. Mula-mula kita ambil supply dulu. Ataupun break, ni breaker lah. Live. Okay. Daripada live ni terus kita kena pergi dekat overload room. Pergi ke overload. Daripada overload pula, yang ni aku akan cerita pasal apa aku tarik sini. Okay. Okay, kita pergi ke button stop. Button stop. Okay. Daripada button stop, keluar daripada button stop, kita terus pergi dekat button start. Button start. Keluar button start, kita terus pergi ke kita punya kontak. Kita punya kontaktor lah. Pergi terus pada kontaktor. Okay. Kita, aku nak cerita kampo. Kontaktor ni dia ada coil dalam dia. Okey, kita kena bagi hidup dia punya coil baru dia tangkap, baru dia boleh hidup. Jadi yang ni kontak dia, kita ambil A1. Macam aku suka ambil A1. Dan dia ada lagi satu, A2. Contoh, kita bubuh live ni ke A2. Jadi A1 kena jadi neutral. Okay. Kalau contoh sekarang ni, aku ambil A1 jadi live, jadi A2 jadi neutral lah. Jadikan A2 neutral. Jadi kita punya liter ni dah boleh hidup. Kita punya liter ni dah boleh hidup. Cuma kita nak, kalau sekarang ni aku tekan button start, kontaktor akan tangkap. Tetapi macam mana kita, kalau kita angkat daripada tekan button start, kontaktor akan mati. Sebab button start ni dia memang normal, memang normally open. Konsep dia, dia punya apa, konsep button start ni dia normally open. Jadi dia akan terangkat, jadi kontaktor akan mati. Jadi kita nak jalan kerja dia, kita nak tekan button start dan kontaktor akan hidup. Sampailah kita tekan button stop, baru dia mati. Jadi kita kena tambah satu holder untuk dia. Holder ni kita akan ambil
daripada kontraktor yang ni. Kontraktor yang ni. Jadi kontraktor, konsep dia, dia ada normally open dengan normally close. Jadi kita nak yang ni stay hidup sampailah kita tekan button stop, baru dia mati. Jadi kita kena ambil normally open. Normally open daripada kontraktor ni. Okey. Aku akan terangkan yang ni pula. Overload. Overload ni konsep dia, dia akan jaga kita punya keselamatan ataupun untuk kita punya ni lah, barang kita, kita punya motor, kalau ada macam overload ke, macam-macam yang ada touching body ke apa, M dia akan tinggi ataupun L lebih ke macam mana, dia akan tinggi. Jadi daripada sini kita kena pergi ke overload, ambil sini. Dia ada normally open dengan normally close juga. Okey, kita kena ambil sini, cari yang mana normally close, looping bagi supply, direct coil button stop. Yang ke sini, yang turun ni, dia untuk selalunya lah orang akan turun. Okey, ni normally close lah. Close, direct pergi ke kontraktor. Yang bawah ni normally open. Daripada normally open ni, kita buat satu lampu untuk dia yang boleh kita alert. Macam kalau overload kan, kalau overload M tinggi, okay, dia akan nyala. Okay, T ni aku kata trip lah, dia akan nyala. Kalau yang ni ada masalah apa, M tinggi, dia akan trip, jadi lampu akan nyala. Okay, jadi dari situ kita boleh tahu kita punya liter ni trip. Kita boleh check motor ke apa ke, daripada sini lagi. Jadi dia mudah kita punya kerja. Satu lagi aku akan tambah dekat sini. Yang ni aku tambah lampu untuk dia yang boleh mengatakan aku punya kontraktor ni dalam keadaan hidup ataupun run. Okey, aku tunjuk arah run. Okey, dari sini kita boleh macam ni lah liter DOL aku yang aku nak aku tahu, dan aku harap benda ni menjadi ilmu untuk hangpa untuk melangkah, dan yang bermanfaat untuk hangpa semua. Okey, aku akan tunjuk pula liter kawal, liter puasa. Yang ni liter kawalan lah. Okey, aku akan tunjuk pula ke hangpa liter kuasa. Okey, aku tunjuk liter kuasa DOL. Okay, liter kuasa DOL kita akan ambil daripada breaker. Okay, kita ambil daripada breaker. Pada breaker tu kita akan masuk dekat kontaktor. Ini lambang kontaktor. Kontaktor. Okey, keluar kontaktor. Kan tadi kita ada bubur overload kan? Jadi keluar kontaktor, dia akan pergi ke overload. Ok,
Bodoh sikit guys. Hampa boleh faham lah aku punya cerita ni. Moto akan terus pergi ke moto. Lita kuasa dia senang lah. DOL senang je lita kuasa dia. Okay. Itu saja yang aku nak kongsi dengan hampa. Aku harap hampa dapat faham. Kalau tak faham, insyaAllah hampa boleh komen dekat aku punya bab. Kalau hampa boleh komen kat aku, aku insyaAllah aku akan perbaik cara penyampaian aku ke hampa. Harap kita berjumpa lagi lain episod. Aku akan insyaAllah aku akan cerita ilmu yang ada pada aku. Kalau salah ke silap ke, apa boleh tegur aku. Okay, kita sama-sama belajar insyaAllah. Tune.